sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Vamos, mira, los peces gordos estaban inquietos con el maldito objeto especial desaparecido. ¿Y bien? ¿Ya lo encontraste? Perdón, pero me lo comí.
¿Qué hace aquí? ¿En serio? ¿En serio? Es cierto, se fusionaron. ¿Puedes hacer salir a Sukuna? Danos unos 10 segundos. Pero... Tranquilízate. Yo soy el más fuerte. ¿Puedes hacer salir a Sukuna? Danos unos 10 segundos. Satukan semangat dan keyakinan dalam jiwa anak-anak bangsa untuk hancurkan takuhan penjajah. Dinda, aku akan pergi. Pergi? Pergi ke mana, Kanda? Pergi ke Medan Laga. Oh, Kanda, jangan pergi. Pasti kau akan gugur. Padamkan hasratmu demi cinta kita, Kanda. Hidup ini bukan hanya bercerita dan bercinta. Tapi hidup ini adalah pengabdian pada nusa dan bangsa. Relakan aku pergi, Dinda. Berjuang bersama anak negeri yang rindukan kemerdekaan. Supaya cinta kita terbebas dari belenggu penjajahan dan selalu bersemi di alam kebebasan. Demi sepenggal harap untuk anak dan cucu kita yang lahir dari ibu pertiwi. Baik, Kanda. Kurelakan di kau pergi ke Medan Laga. Karena kau adalah milik bangsa. Tapi, abadikan cintaku dalam semangat juangmu, Kanda. Dinda, api cintamu kebarkan semangat dalam dada untuk terus berjuang. Dan aku akan kembali dengan kemenangan. Walau tinggal cerita, pahlawan tak dikenal. Negeri kita ini tidak aman lagi. Kamu lihat kan, di mana-mana terjadi pertempuran. Aku khawatir akan keselamatanmu. Makanya, aku datang ke sini untuk melindungimu. Mengapa Kapten selalu memperhatikanku?
Ah, sampai sekarang kau tidak mengerti pribadiku. Maksud kapten? Aku... Maksud kapten? Aku mencintaimu. Maaf. Maafkan aku, kapten. Aku tidak mungkin. Tidak bisa, kapten. Hah? Tidak mungkin mencintaiku? Oh, karena kau telah mencintai Letnan begitu? Iya, kapten. Maafkan aku, kapten. Tidak. Apapun yang terjadi, aku akan berjuang untuk memilikimu. Jangan memaksaku, kapten. Cinta yang dipaksakan tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Aku tidak peduli. Aku pun tidak sudi, kapten. Aku akan pergi. Akan kutangkap kau. Silahkan, kapten. Tangkap aku. Tapi ingat, kau tak akan dapat menangkap cintaku. Kopral, tangkap dia. Siap, kapten. Jangan melawan. Serahkan dirimu menjadi milik kapten. Kopral Alfian, kau lebih menghargai perintah yang keliru daripada menghargai persahabatan sejati dengan kekasihku, Ronaldo. Ingatlah, Kopral, kalian adalah sahabat. Taat dan loyalitas pada atasan adalah harga mati. Maafkan aku. Manusia-manusia seperti kalian akan merusak perjuangan bangsa. Kalian hanya mementingkan pribadi, mencari keuntungan. Dasar pengecut. Kalian mengaku pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Jangan bergerak. Angkat tangan. Orang adalah Strider. Orang tidak tahu itu Strider. Itu artinya pejuang. Dasar pribumi bodoh. Jongkok ye. Kepala ye akan ay siege. Ay tembak. Biar dun. Kau dun. Mati. Jangan bunuh aku, Jenderal. Istriku ada 3, gemuk-gemuk. Anakku ada 5, kurus-kurus, Jenderal. Biarkan aku hidup, Jenderal. Aku belum kawin. Hei, ye orang. Mengapa istri ye orang 3 lagi gemuk-gemuk? Jenderal, 3-3-nya mencintaiku. 3-3-nya gemuk karena cintaku sangat bergizi, Jenderal. Mar, mengapa anaknya orang kurus-kurus? Karena madu dan susu. Makanan anak-anak kami diambil oleh tentara Belanda, Jenderal. Ya, orang memang jujur. Mar, biasanya itu orang jujur akan cepat gugur. Ye weak darts. Ye akan I siege duluan. Ampun, Jenderal. Ampun. Jangan tembak aku. Biarkan aku mati sendiri, Jenderal. Ye orang memang gerak. Akan I tunda kematian ye orang. Hey. Ya orang, mengapa sudah tua tapi belum kawin-kawin? Aku masih muda, Jenderal. Tapi kelihatan tua karena aku menderita. Cintaku selalu ditolak. Perempuan mana yang selalu menolak cinta ya orang? Dia, Jenderal. Hei, nona manis, siapa yang menolak?
mengikat ye orang di sini, ha? Dia, Jenderal. Mengapa ye orang mengikat nona manis ini, Valvulentek? Karena dia akan lari dariku, Jenderal. Cinta macam apa ini? Sampai pakai ikatan segala. Itu namanya pemaksaan. Di negeri Ek, tidak ada cinta yang dipaksakan. Yang penting, mampu memberikan kemewahan, kesenangan, and kenikmatan. Di situ cinta akan tumbuh subur. Bagaimana nona manis ini suka sama ye orang? Modal ye orang hanya bambu runcing. And ye orang nekat melawan tentara kenil. Ye orang saja tidak dapat menaklukkan nona manis ini. Bagaimana ya orang akan mengalahkan tentara kenil? Tomense. Tortori. Kalau ya orang mau bekerja sama dengan tentara kenil, ya orang akan dapat jabatan. Punya banyak geld and kesempatan for bersenang-senang. Bagaimana orang? Siap, Jenderal. Hood, hood. Yeah, Captain Strader. Nu menjadi mandu di kebun kufi. And yeah, Corporal Stupid. Jadi tukang semir sepatu di para kenil. Bagaimana? Siap, Jenderal. Kalau begitu, ya orang dengan mudah dapat memiliki nona manis itu. Karena ya orang punya jabatan. And banyak geld. Semua perempuan akan takluk sama ya orang. Jenderal busuk. Kau kira aku ini perempuan murahan? Aku tidak sudi menukar cintaku dengan uang. Dan kau, Kapten, kau pengkhianat bangsa. Kau telah menabur benih-benih pengkhianatan. Kau tidak punya harga diri. Kau tidak punya kehormatan. Nona manis ini ternyata cerewet. Bikin pusing. Bikin pusing. Tutut mulut, hei. Nu, bawa dia ke kebun kufi. Jinakan hei di sana. Dan aku akan tetap hidup bersama Dinda kekasihku. Dinda, ini aku. Jangan sentuh kekasihku, kecuali aku. Tepral, bunuh dia. Tidak, Kapten. Aku sadar, engkaulah yang telah mengkhianati persahabatan. Merusak perjuangan demi kepentingan pribadimu. Kaulah yang harus mati duluan, Kapten Busuk. Rasakan ini.
Aku Kopral Alfian, umur 25 tahun. Jabatan terakhir komandan tukang semir sepatu tentara Belanda. Mendapat bintang penghormatan kesatria pembunuh pengkhianat. Aku lebih baik mati daripada hidup menjadi pengkhianat. Maafkan aku, Letnan Ronaldo. Maafkan aku, Betania. Maafkan aku, Ibu Pertiwi. Thank you.
14 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ayah pergi dan tak kembali lagi. Nak, ayah pergi berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita dan telah gugur sebagai pahlawan bangsa. Indah, ayah adalah pahlawan yang akan dicatat dalam sejarah dan akan diabadikan dalam monumen-monumen. Tidak, Nak. Ayah tidak akan dicatat dalam sejarah dan tidak akan diabadikan dalam monumen-monumen. Mengapa begitu, Bunda? Karena ayah adalah pahlawan tak dikenal. Kita semua dicintai.